Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube kami. Perjalanan batin. Tekan tombol subscribe. Episode kali ini berjudul 13 Hadiah Yang Terbaik. Yang pertama, hadiah terbaik untuk seorang sahabat adalah doa. Yang kedua, hadiah terbaik untuk seorang musuh adalah maaf. Yang ketiga, hadiah terbaik untuk seorang guru adalah penghormatan. Yang keempat, hadiah terbaik untuk seorang murid adalah tauladan. Yang kelima, hadiah terbaik untuk sebuah kehidupan adalah kasih sayang. Yang keenam, hadiah terbaik untuk sebuah kematian adalah surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, hadiah terbaik untuk kedua orang tua adalah berbakti. Yang kedelapan, hadiah terbaik untuk seorang istri adalah penghargaan. Yang kesembilan, hadiah terbaik untuk seorang suami adalah kesetiaan. Yang kesepuluh, hadiah terbaik untuk seorang anak adalah pendidikan. Yang ke-11, hadiah terbaik untuk diri sendiri adalah kejujuran. Yang ke-12, hadiah terbaik untuk yang tidak dikenal adalah senyuman. Yang ke-13, hadiah terbaik untuk Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholawat. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai."
Selalulah bermurah hati untuk menghadiahkan sesuatu kepada manusia di sekeliling kita. Karena pemberian Anda hari ini adalah ganjaran untuk dunia dan akhirat. Demikian kajian ini saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bersama keluarga, bersama teman, dan bersama saudara-saudara kita. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon untuk dimaafkan. Kesalahan berasal dari kekhilafan saya, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami. Ikutin kajian-kajian berikutnya dengan menekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.